Ini penempelan menggunakan lem kayu seperti biasa, setengah kering di dua sisi dan kemudian baru kita tempel. I'm on an all-time high. Oh, oh, oh. I feel your funky running through my veins. It's like a fever taking over my brain. Oh, oh, oh. Cause you're taking me higher. Oh, no, what you're doing to me. Tempel, tempel. Sudah selesai. Kalau tadi Anda lihat bagaimana kita memotong plywood kemudian menempel dengan HPL putih di bagian dalam. Sekarang semua sudah selesai. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Kalau Anda bisa lihat di sini yang perlu kita perhatikan betul adalah bagian pemotongannya. Lihat. Mohon diperhatikan bagian sisi kiri bawah. Dan kanan bawah ya. Bawah. Kita buat coak seperti ini. Sehingga dia masuk lebih cantik, kemudian adu manis. Kalau bahasa sederhananya ini adalah adu manis seperti ini. Ya, dia menyatu siku 45 derajat. Oke, silakan lanjut Mas. Kita langsung bikin. Anda bisa lihat di sini, ini semuanya hampir selesai. Kita tempel dengan solid di bagian atas supaya cantik karena akan kita tambahkan cermin di bagian tengah. Tapiin dulu nanti baru kita amplas ya Mas. Campuran nih, warna putih dicampur hitam sedikit, dicampur merah sedikit. Jadinya kayak gini ya, lucu kan? Ungunya ungu pastel. Kita ingin bikin